masuk ke Instagram anak-anak muda yang streaming pagi ini, dia share, jangan lupa like and share. Tapi jangan lupa betapa internet menebarkan hoax berita, ujaran kebencian, kepalsuan, fitnah-fitnah. Internet jangan hidup terus, hanya digunakan untuk sarana dakwah. Kira-kira dengan internet ini saya bisa berbagi kebaikan. Lanjutkan. Kira-kira dengan internet ini saya bisa membuat orang menjadi baik. Teruskan. Di wall Facebook untuk mengumumkan, hadirilah tablik akbar. Buat grup. Ingat, wal as demi waktu asar, wal duha demi waktu duha. Kemana waktu kita habis? Habis oleh media sosial.